Oke, sesuai judulnya, saya akan mengunboxing ini. Ada nama produknya itu OSM JKT H719 Wallpaper Dinding Foam 3D. Ini warna abu-abu, ya. Ini bisa ada, Anda lihat. Nih. Oke, sip. Kita coba buka. Oke, dan ini dia. Ini ada banyak ya. Kalau kita lihat satu, dia akan seperti ini. Ya. Oke, dan ini cara pasangnya cukup dibilang mudah enggak juga ya. Gampang-gampang susah lah, karena ini kita buka, ini akan ada lemnya nih ya, ada lemnya, ini akan merekat nih, akan merekat ke dinding ya. Sebenarnya saya sudah ada beberapa yang sudah saya pasang, saya akan perlihatkan. Ini dia, ya. Nih, ini saya pasang karena dinding paling bawah biasanya seperti ini, ya. Terbuka, upholstery-nya, catnya, jadi dipasang seperti ini. Jadi ini lebih rapi kelihatan. Kalau bagian atas biasanya ya paling hanya ada lukisan-lukisan anak. Dan kita lihat ketebalan atau ketipisannya itu seperti ini ya, cukup tipis, tapi dibilang tipis enggak juga, seperti ada wallpaper yang betul-betul hanya kertas ya. Kalau ini ada apa namanya nih, kayak gabus ya, gabus tipis di dalamnya, jadi cukup empuk kalau kita pegang. Yang jelasnya materialnya tidak hanya seperti kertas biasa saja ya, ada gabus-gabusnya walaupun tipis. Cukup keren, saya pilih abu-abu karena kalau abu-abu saya rasa bisa untuk beberapa warna cat ya, hitam, putih, abu-abu, dan mungkin beberapa yang lainnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, video singkat ini. Kita ketemu di video yang lainnya.